Rage on that beat, going crazy. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Izwan Bakar. Okay, dalam episod kedua, iaitu dalam diary YouTuber cabuk ni, jangan tanya kenapa saya letak nama tu. Dalam video ni saja untuk saya lebih kenal korang, ataupun untuk korang kenal Izwan Bakar ni siapa. Kalau saya tanya korang, kenapa korang nak ada YouTube? Kenapa korang start buat YouTube? Ataupun kenapa korang nak jadi YouTuber ni? Yang saya fokuskan untuk orang yang betul-betul nak jadi YouTubers lah, okay? Ataupun kita panggil content creator lah. Kalau content creator ni tak semestinya YouTube, mungkin ada dekat Facebook, TikTok ke, ataupun apa-apa je. Yang penting content, ataupun korang ada blog sendiri ke, ataupun kita kalau writing pun kita panggil sebagai content juga, okay? Tak semestinya content creator tu khas untuk YouTuber, okay? Jadi sebab kita fokus untuk YouTube, sebab tu kita panggil YouTuber. Lagi molek kalau kita panggil sebagai content creator, betul tak? Jadi apa tujuan korang jadi content creator YouTube, ataupun apa tujuan korang jadi YouTuber? Saya tanya ni sebab yalah, kadang-kadang orang kalau saya tanya tu mungkin sebab dia satu, suka-suka. Memang ada je orang jawab suka-suka. Yang keduanya mungkin yang macam saya cakap dalam video sebelum ni, mungkin sebab nak jana pendapatan, nak bantu keluarga. Banyak. Kalau tanya saya, memang main utama saya kalau saya jadi. Tapi dalam masa tu juga, okay, sebab yelah, kalau kita just mengharapkan ataupun just fikir untuk jana pendapatan, nak duit semata-mata. Sebab saya lagi suka kalau korang anggap YouTube ni bukannya macam untuk main-main, okay? Sebab kalau korang ingat just upload video lepas tu korang boleh dapat banyak duit, itu sebenarnya tak betul, okay? Sebenarnya YouTube ni bukanlah semudah yang disangka. Bukan just sekadar upload video lepas tu boleh dapat duit, no. Sebab tu saya lebih nak buat sharing macam ni supaya korang faham perjalanan untuk jadi content creator ataupun YouTuber ni sebenarnya agak susah, agak mencabar. Okay, bukan just korang buat video huha, lepas tu upload, lepas tu banyak view, lepas tu dapat banyak duit. Bukan. Sebab tu kalau korang faham erti ataupun maksud content creator tu sendiri, apa tujuan korang nak jadi YouTuber ni? Mungkin satu, korang nak bantu orang. Lepas tu mungkin korang nak sampaikan ilmu, nak buat sharing. Di samping korang memang target utama itu mungkin korang nak dapat pendapatan ataupun nak dapat duit, okay? Tapi tujuan lain tu, okay, supaya korang boleh fokus, apa niche yang korang nak buat? Apa tujuan sebenarnya korang buat YouTube ni? Kalau korang yang ada tujuan, kalau saya tanya kenapa korang nak jadi YouTuber, mungkin korang boleh komen lah dekat bahagian bawah ni. Korang komen, lepas tu nanti kita akan try tengok. Saya akan cuba kenal-kenal dengan korang, ataupun korang kalau nak tanya apa pun mungkin saya akan jawab. Dan tapi kalau boleh, korang join grup YouTube Exploit. Korang boleh tengok dekat bahagian description kat bawah ni. Dalam grup tu pun banyak kita utarakan pandangan, pendapat, ataupun kalau korang nak tanya apa pun mungkin korang boleh juga tanya dalam grup tu, okay? Itu tujuannya kita berkomuniti ataupun ada grup, okay? Kalau korang ni, yelah, pada awalnya memang kalau kita start buat YouTube ni mungkin kita just suka-suka, okay? Sebab kita pun tak sangka ada setengah YouTuber tu ataupun setengah orang tu memang dia kerja dia memang suka upload video, okay? Dan dia tak sedar video tu mungkin dapat banyak perhatian dan banyak orang nak tengok ataupun banyak orang view. Jadi bila lepas dia tengok macam tu, mungkin baru dia start datang minat tu untuk serius buat YouTube. Ada juga yang macam tu. Mungkin korang pun ada juga macam tu. Start dengan suka-suka, okay, sekarang baru nak serius. Lepas tu ada juga antara kita, yelah, sebelum ni tak pernah upload video, tak pandai buat video, nak cuba-cuba dulu. Lepas tu try tengok, okay? Boleh, ni tak salah, okay? Korang boleh cuba dulu upload video, buat video. Lepas tu kalau kata kena dengan jiwa, kalau korang suka, korang teruskan, okay? Korang teruskan. Tapi itulah, dalam masa korang nak teruskan, nak capai target korang tu, nak capai goal, matlamat utama korang tu, nak bantu keluarga tu, korang kena pastikanlah korang ni, macam video sebelum ni, okay, yang korang belum tengok video sebelum ni, korang tengoklah part 1 tu, okay? Mindset tu penting, okay? Sebabnya bukan senang nak senang tu lah. Lepas tu kalau contoh kalau kita dah senang targetnya, okay, mungkin kita boleh bantu lagi ramai orang. Contohlah kalau Izwan Bakar ni dapat banyak subscriber, okay, target saya nak bagi seorang subscriber saya 1 juta sub. Korang faham kot maksud saya apa, kan? Okay. Kalau saya banyak subscriber, saya akan bagi korang satu orang 1 juta sub. Untuk video part 2 ini sampai sini saja. Dan kalau boleh korang komen kat bawah ni, saya nak tengok siapa yang dah tengok video ni. Dan kalau boleh korang respon dengan pantas. Dan kalau rasa video ni bermanfaat, jangan lupa share dekat orang ramai, supaya orang lain pun, yang mana kawan-kawan korang ataupun family korang yang nak start dengan buat YouTube ataupun jadi content creator ni, faham, okay, perjalanan nak jadi content creator tu macam mana. Sebab tu saya buat diary YouTuber cabuk ni.